Band metal Voice of Bacheprot atau VOB kembali jadi sorotan internasional. Kali ini band asal Garut ini jadi pemberitaan media Amerika Serikat New York Times. Media Amerika New York Times menyoroti pesan yang disampaikan VOB kala manggung di Jakarta pada Desember lalu. Vokalis VOB Firda Kurnia angkat bicara soal isu seksisme. VOB mengutarakan keresahannya mengenai budaya catcalling, salah satu bentuk pelecehan seksual di ruang publik secara verbal. Biasanya pelaku catcalling memberikan kata-kata tak senonoh kepada korban. Laporan tersebut lantas menyebut VOB sebagai grup yang inspiratif bagi wanita di Indonesia. Pasalnya VOB tanpa ragu menghancurkan stereotip gender, agama, dan kelas melalui karya-karyanya. New York Times juga menyoroti kritik yang masih diterima oleh VOB lantaran musiknya dianggap tidak sesuai dengan penampilannya.